Ngaji malam ini membahas Al-A'raf 132, di mana Fir'aun dan kaum-kaumnya tetap tidak mau beriman walaupun Nabi Musa sudah menunjukkan 9 mukjizatnya. Dan 9 mukjizat penutup dari mukjizat Nabi Musa yaitu membelah laut, dan di situ Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Hanya satu yang diawetkan oleh Allah, yaitu jasadnya Fir'aun sebagai tanda bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Orang yang biasa sholat, yang biasa coba saja sudah biasa ujian ya, bukan biasa barat loh. Jadi Imam Ja'far al-Sani baru Allah mengatakan silakan ke surga. Makanya Allah mengatakan apa kata Allah, Fir'aun yang sudah berangkat sehingga masih ada ternyata barat yang sadar. Allah mengatakan apa, lupa, sombong, apa, dia kajian imam ini kalau kerja keras kita upaya kita baik kita kena musibah gara-gara Musa itu gak sadar dirinya. Bahkan apa Allah mengatakan pada ayat lanjutannya pada ayat 132 daripada surat Al-A'raf, Allah berfirman waqul, dan mereka kata orang-orang kafir nantah mereka mengatakan mahma ta'tina bihi min apa saja mujizat Musa yang kamu tunjukkan kepadaku lihat untuk diri kami, kami tidak akan beriman walaupun sempat dan tetap tidak percaya. Tutup hatinya, sumpahnya apa? Maka apa saja mujizat yang kamu tunjukkan, bagaimana mujizat bentuknya apa? Untuk diri kami dia berpikir, fahamanan apa kata mereka? Kami tidak akan bersabda mau beriman. Sumpah, aku jahat, tahu kan Rasulullah betul, tahu, jadi kira kau tahu. Dia mau meninggalkan hidup di rumah Rasulullah. Rasulullah akan selalu malam ngaji di rumah sampai dalam ngaji. Tiga pokok kafirkan semua, termasuk Abu Jahal, Akhtar bin Syuraik. Mendengarkan sebelum perang Badar, dia bilang sama orang-orang mandiri, kita ini sama Muhammad, ada bukan garam, dari garam ibunya, sini sama kita ini. Dan itu, saya mau tanya bersama Abu Jahal. Setelah ketemu Abu Jahal, dia tanya, ya apa yang kamu dengar dari Muhammad? Berapa hari? Kita, dia pernah dengar, ya apa? Kata Tuhan, kamu kira Muhammad dusta, semua yang diajarkan itu. Cuma kalau saya suruh, tidak. Kita bisa beriman ini. Gak gampang, ini pilihan. Siapa yang mau duduk ngaji di PW? Bukan karena kehebatan, bukan. Apa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Dhamma Allah dan kita. Kemudian kami kata Allah yang manis di Al-Quran kepada orang warisan tak ada kan warisan, kami yang wariskan orang-orang Mustafa ini masih sengaja Nabi Musa yang berikan firman walaupun Rasulullah yang ajar kalau tak berikan kami tidak berjaya Nabi Musa tahu kan Rasulullah itu firman sumpahnya apa mahma mereka mengatakan mahma tak dinabil apa saja yang kamu tunjukkan kepada kami segala macam ini ayat segala macam mujizat kau tunjukkan apa mereka mengatakan fama nahnu dan kami lakukan kami tidak akan percaya sama kamu masih itu mengusirkan. Alhamdulillah kita tidak melihat ujian macam-macam bisa beriman istimewa. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat, kemudian Rasulullah tanya kepada mereka semuanya siapa orang yang paling hebat imannya paling istimewa. Kata sahabat mereka kata Rasulullah paling hebat. Rasulullah, bagaimana mereka tidak beriman, mereka dilahir semua kekuasaan Allah mereka lihat. Sekarang apa saja kekuasaan Allah mereka lihat? Wajar kalau mereka beriman lihat ayat wajar besar pantas. Kalau gitu Nabi Rasulullah Rasul yang paling hebat. Kata Rasulullah, bagaimana mereka tidak beriman, mereka tidak wajar. Kalau gitu kita ya Rasulullah, para sahabat. Kata Rasulullah, bagaimana kamu tidak beriman, saya di depan, tidak lupa. Kenapa? Air sudah jajah Rasulullah kembali turun. Jajah Rasulullah,
Rasulullah SAW jalan ada raja Palestina masuk Islam. Dia waktu itu bawa kambing piala Islam. Enggak. Masuk Islam. Enggak. Jadi saya jadi yang sudah saya berdebat. Kalau piala ini kena salah kamu, saya mau. Piala kambing kamu. Betul. Betul. Kambing. Rasulullah dan Ibiawa sama saya main anak darah ini so Ibiawa itu dia Rasulullah langsung pakai mulut kalimat Ashadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad dan kamu ada Rasulullah dan kaget Ibiawa tapi jangan orang jangan kaget.